sudah 20 menit kita ngobrol nggak terasa ya, tinggal ya, 5 menit terakhir ini saya mungkin ingin mendengarkan mungkin ada himbauan dari Kang Faisal ya kepada generasi muda, kepada para mahasiswa, kepada anak-anak sekolah, bagaimana mereka semestinya bisa menggapai mimpinya, berprestasi di sekolah, juga membuat suatu passion yang mereka bisa kejar, sama seperti Kang Faisal, hanya dengan melihat sikap umum setiap hari langsung punya keinginan, oh saya ingin memiliki ilmu untuk bisa menyelamatkan, memanfaatkan air. Ya Pak, wah kalau mencontoh saya mungkin jangan ya Pak, maksudnya saya juga nggak jauh-jauh lah gitu dari anak-anak sekarang, maksudnya kalau tapi mungkin kalau bisa sharing gitu sedikit, saya rasa yang saya alami saat sejauh ini adalah saya merasa maju, terpacu ketika saya punya sesuatu yang ingin dikejar gitu. Dulu saya pingin masuk ITB, maka saya kejar. Jadi rasanya, dan sekarang pun ketika saya punya impian sesuatu itu, saya akan lebih semangat untuk mengejarnya. Mungkin yang pertama itu klise ya Pak ya jawabannya, ya, tapi ya, punya impian, punya tujuan. Betul. Yang kedua, resep yang menurut saya paling paling enak itu Pak, punya benchmark, punya patokan, siapa gitu misalnya. Kalau saya dulu matoknya saya ada dosen saya yang saya pingin kejar dulu gitu ya. Dulu waktu saya satu, saya pingin lebih pintar dari dia, saya pingin ke tempat sekolah dia gitu. Alhamdulillah kekejar mah enggak apa gitu. Cuma maksudnya at least saya ke arah sana gitu. Benar. Sekarang masih mengejar beliau gitu. Itu di profesor di jurusan lain sih sebenarnya, tapi beliau itu benchmark saya. Pokoknya saya pingin kayak gitu. Jadi karena ceritanya mirip, jadi tahun jadi kayak dia pulang tahun 2008 dan akhirnya dia sampai ke posisi saat ini itu ya 12 tahun gitu kan. Dan saya kira-kira okelah, saya kira-kira saat ini tuh saya ada di dia 12 tahun yang lalu, jadi 10 tahun lagi saya harus kayak gitu. Gitu kan. Nah, ngejar mah enggak gitu, cuma maksudnya itu saya ngejar ke arah sana gitu. Benchmark. Yang ketiga, rajin ngobrol sih Pak, silaturahmi itu memang luar biasa gitu ya, dan harus siap belajar dari siapa aja gitu, bahkan tukang becak gitu di pinggir jalan itu pasti ada virtue yang bisa dipelajari gitu. Apalagi kalau seorang perwira militer gitu seperti Bapak, pasti belajar dari Bapak gitu, makanya saya sangat semangat gitu bisa ngobrol sama Bapak. Alhamdulillah nih. Betul, ini yang kedua ini sangat bagus ya Kang ya, harus punya benchmark. Menurut saya juga harus ada figur-figur yang bisa dijadikan sebagai benchmark tadi ya. Akhirnya kita itu punya keinginan bisa dekatilah seperti figur itu. Dan itulah kenapa saya juga mengajak para pakar-pakar yang ada dari grup yang dari LPDP ini bisa berbicara ngobrol santai, menunjukkan kepada generasi muda kita bahwa ayo, banyak contoh yang bisa kita ambil dari beliau-beliau ini, dan tinggal kita berupaya mendekatkan ke contoh yang kita jadikan tadi itu, gitu ya Kang. Iya. Asik Kang. Sekarang kalau misalnya ada himbauan dari Akang sebagai seorang pakar bidang pengairan gitu ya, kepada masyarakat luas kan, bagaimana kita harus merubah behavior kita terhadap, sikap kita itu, perilaku kita terhadap air, penggunaan air kan? Kalau air itu menurut saya ya Pak ya, karena ini sumber dayanya itu dia ketika tidak kelihatan sama kita, kita anggap jadi bukan masalah kita. Air ini tanggung jawab bersama gitu. Jadi kalau saya ngambil air terlalu banyak, pasti ada orang lain yang kekurangan air gitu. Jadi mohon aja ditingkatkan kesadarannya, hal-hal simple dalam upaya menghemat air, seperti contohnya misalnya kalau mandinya bisa bilasnya cuma pakai 3 gayung, ngapain 6 gayung gitu misalnya. Betul. Atau misalnya kalau di rumah bisa pakai shower gitu. Terus kalau misalnya banyaklah itu caranya gitu, intinya
ini sumber daya yang terbatas, dan ketika kita berlebihan makainya di sini, di ujung sana itu ada orang yang kekurangan. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Terima kasih banyak Kang Faisal ya, kita sudah 2 menit ini kita ngobrol, alhamdulillah. Saya yakin banyak sekali hal yang bisa dijadikan inspirasi bagi generasi muda dan masyarakat luas ya dari kita ini. Terima kasih banyak Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.